pribadi orang itu dan perjuangannya dalam hidupnya. Untuk diri sendiri, untuk keluarganya, untuk negara dan bangsanya. Ya para pendahulu, para Mbak. Pendahulu ya, Bu, ya. Ya pendahulu. Pelajaran yang saya dapatkan dari pendahulu-pendahulu yang sangat bagus. Alangkah bagusnya itu yang harus saya tiru. Ibu katanya nih sekarang mulai terjun ke dunia perfilman ya, Bu. Ya? Iya. Boleh diceritain, Ibu? Ya, karena sekarang sudah seorang pengangguran ya, sudah sepuh. Tetapi saya juga masih mengingat perjuangan-perjuangan pendahulu kita itu untuk masyarakat sekarang, untuk anak muda, untuk juga generasi sekarang. Banyak yang belum tahu apa yang diperjuangkan oleh pendahulu kita. Impian saya untuk bisa menjadi pelajaran. Dan mudah-mudahan masyarakat dan anak muda sekarang bisa merasa tertarik. Karena itu sangat berguna. Karena tahta itu yang tadi saya katakan adalah kepemimpinan, toladan, mendidik, leadership. Itu dimanapun kita butuhkan. Apapun tugas kita, apapun pekerjaan kita. Tadi kan Ibu udah menjelaskan Ibu mengenai tahta dan perjuangan. Tapi kita belum dengar nih Bu mengenai kisah cintanya Sultan Agung yang ingin diangkat di sini nih, gimana sih Bu? Oh ya, cinta itu pasti ada di dalam hidup kita. Cinta masih muda, cinta sudah dewasa. Kalau masih muda, tentunya cinta itu bisa dibawa terus, tapi bisa juga ditinggalkan. Jadi kita harus melihat dulu. Maka itu yang penting melihat film Sultan Agung ini. Cinta itu cintanya Sultan Agung bagaimana? Waktu muda, cinta kasihnya. Itu seperti kalau dulu istilahnya Romeo dan Julia ya, adalah cinta kasih yang tidak pernah padam. Cinta kasih yang masuk dalam hati nurani itu karena apa? Karena asmara, kulino, jalan kulino. Jadi amargo kulino, jadi tumbuh tresno. Tresno itu disebabkan karena kulino, karena sering ketemu, karena sering berhubungan. Nah itu zaman muda, nah Sultan Agung juga ada. Kalau aku ceritakan cintanya waktu muda, cintanya pada waktu sudah bersuami istri, beda lagi. Iya. Sutradaranya kan Hanung Bramantyo, kan pemainnya Pak. Apa ini Sultan Agung itu Pak Aryo Bayu dan yang istrinya itu Putri Indonesia. Sebenarnya zamannya Sultan Agung itu busananya itu belum ada model kamera. Belum ada kamera. Adanya dari gambaran tangan orang. Jadi semua adalah perkiraan. Ayo teman-teman masyarakat, anak-anak, generasi muda, kita semua nonton film Sultan Agung nanti di awal tahun 2018 dengan tema Tahta, Perjuangan, dan Cinta.